Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Syam dari kelas 1D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada ternak sapi jantan dan organ reproduksi pada ternak sapi betina. Organ reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama, testis. Testis berbentuk memanjang dan lonjong dengan ukuran berkisar antara 10-12 cm. Fungsi testis untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong kutenius yang berisi testis. Fungsi skrotum adalah sebagai pembungkus testis untuk melindungi testis agar dapat memproduksi sperma dengan baik dan sebagai pengatur suhu testis. Yang ketiga, epididimis. Epididimis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Epididimis berfungsi sebagai saluran untuk pemasakan spermatozoa. Yang keempat, penis. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu yang fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Yang kelima, sigmoid. Sigmoid memiliki kelekukan yang berbentuk S, fleksura sigmoid, yang memungkinkan penyimpanan penis saat digunakan. Sigmoid berfungsi sebagai alat penarik penis pada saat birahi dan pada saat kawin alam. Selanjutnya, organ reproduksi sapi betina. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan bagian eksternal pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral. Fungsinya sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Yang kedua, vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus. Vulva merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, serta sebagai jalan peranakan pada saat proses beranak. Yang ketiga, cervix. Cervix diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama birahi dan melahirkan. Fungsi dari cervix adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keempat, uterus. Uterus tersusun atas dua tanduk uteri dan berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara embrio atau janin. Yang kelima, tuba falopi atau oviduk. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium sampai infundibulum, ampula yang melebar ke distal dan bagian proksimal sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus sampai ostimus, berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa dan sebagai tempat terjadinya pembuahan dan terjadinya pembelahan sel dari embrio. 6. Ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda, yaitu eksokrin atau pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah, berfungsi untuk memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.